Assalamualaikum, jumpa lagi dengan channel saya Yosiana. Saya selalu buat kita semuanya dan semoga dimudahkan segala urusan kita, amin ya rabbal alamin. Teman-temanku semuanya, diawali dari MTR Stasiun Hongham Wampo, kami bertiga akan menuju ke Wongkok karena pada hari ini masih di suasana lebaran. Jadi kami free untuk tidak masak. Jadi rencana kami mau makan-makan di restoran Korea yang berada di Wongkok. Oke, kami keluar dari exit E menunggu teman kami. Dua teman kami. Dan alhamdulillah udah ketemu. Kami keluar menuju exit E2. Alhamdulillah. Dengan pencarian yang sangat melelahkan, dengan kaki yang senut-senut karena jalan mondar-mandir dan tidak ketemu, karena kami belum pernah ke sini teman-teman ya, akhirnya ketemu juga. Dan di sini kami menanti lift karena kami harus menuju ke atas ke lantai 15. Nah, akhirnya ketemu juga di lantai 15. Kami lagi antri mencari tempat. Dan ini satu teman kita yang lagi capek itu, kakinya senut-senut rasanya dengan tersenyum-senyum malu. Dia capek, teman-teman. Oke, teman-temanku semuanya. Tempat 5 orang dalam pencarian itu, petugasnya mencari tempat untuk kami. Akhirnya masuk juga. Nah, kami duduk di tempat masing-masing dalam pencarian menu. Ini ada ayam, kebanyakan ayam teman-teman ya. Ayam yang pedas, manis, gurih. Ada nasi goreng seafood, pizza. Tuh, pizzanya enak banget, teman-teman ya. Dan ada satu lagi makaroni yang dimasak pedas manis. Jadi, teman-teman kalau belum pernah ke sini silahkan ya. Ini keluar dari Wongkok exit E2 arah kanan ke belakang itu, dari exit 2 mungkin 2 menit kalau 3 menit ya udah nyampe. Oke, udah deal, pemesanan dilaksanakan. 20 menit semuanya udah siap disajikan. Dan kami dengan gembiranya, dengan senang hatinya menikmati menu-menu Korea yang begitu enak, pedas, manis, gurih. Oke, teman-temanku semuanya, yang belum like, yang belum komen, yang sudah subscribe, terima kasih. Yang udah setia mengikuti channel Yosiana, jangan lupa klik tanda loncengnya biar bisa yang mengikuti konten-konten Yosiana berikutnya. Kami makan dulu deh teman-teman ya. Oke, singkat kata, singkat cerita, makanan habis, ludes, enak, tanpa tersisa sedikit pun, dan akhirnya kenyang. Oke, teman-teman ya, udah selesai, pembayaran udah beres, kami lagi menantikan lift untuk turun pulang.
Nah, inilah personil-personil kita dari Wampo yang cantik dengan baju-baju barunya. Itu lagi melenggang dengan perut yang kenyang. Oke, teman-temanku semuanya, akhirnya naik kereta pulang ke Hong Ham. Akhir salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.